السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بوحدانيته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اعترافا بنبوته اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد صدر صدرك إن شاء الله Allah الله سبحانه وتعالى Pertama-tama marilah kita meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, umur yang panjang. Semoga nikmat ini kita syukuri dan kita gunakan kepada jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangtala umruhu wa sun amaluhu khairun nas sebaik-baik manusia. Mantala umruhu wahasun amalu orang yang diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala wahasun amaluhu tapi amalnya juga baik. nas dan seburuk-buruk manusia mantala umruhu diberikan oleh Allah rizki umur yang panjang wasa amaluhu tapi amalnya amat sangat buruk. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi, yang sebagai panutan teladan bagi kita, khususnya umat Islam, yang telah menyampaikan misi risalahnya, yakni ad-dinul Islam, agama Islam, untuk disampaikan, disebarluaskan kepada seluruh umat manusia, agar kita menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat. Insyaallah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kajian kita masih berkaitan dengan kitab Lazatul Ibadah. Kalaulah kemarin saya telah membahas pembahasan tentang al-amal tajilibur rizqah, amalan-amalan yang mendatangkan rizki. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga akan membahas mahiyal asbabul lati tamna'ur rizqah apa sebab-sebab yang dapat mencegah datangnya rizki terhadap diri kita sekalian kalau rezeki rizki kita lancar rizki kita dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentu ada sebabnya begitu pula ketika rizki kita mampat ketika kita tidak mendapatkan kemudahan hidup pasti ada sebabnya maka ulama mengatakan mahiyal asbabul lati tamna rizka apa itu sebab-sebab yang dapat mencegah datangnya derasnya rizki kepada kita Saudara-saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya kita masih bertanya Apakah sebab-sebab yang dapat mencegah datangnya rizki kepada kita Semoga kita bisa mengamalkan beberapa sebab ini nantinya Dan agar kita terhindar dari ya, himpitan hidup dan semoga kehidupan kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. asbabul lati Apa itu sebab yang dapat mengurangi jatah rezeki kita? Kata ulama hadzal Materi ini muhimmun amat sangat penting sekali untuk kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan. Sebab kami akan memberikan penjelasan nanti Apa saja sebab-sebab yang dapat mencegah Datangnya rizki pada diri kita Itu semuanya sesungguhnya berdasarkan dalil Baik Al-Quran maupun As-Sunnah Karena kata ulama kalau kita berbicara tanpa dalil Walau dalil Laqala man sya'a sya ah, Pastilah orang akan berkata apa yang dia suka Maka karena ada dalil kita tidak boleh seenaknya berbicara, mengeluarkan pendapat kalaulah itu didukung oleh dalil minimal Al-Qur'an dan hadis. Inilah menjadikan referensi kita sebagai umat Islam. Saudara-saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalan yang pertama Al-asbabul lati tamna arizka, sebab-sebab yang dapat mencegah datangnya rezeki kepada kita. Yang pertama adalah azina, zina. Az -zina. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyyakum wazina kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhilah oleh kalian yang namanya zina. Fa inna fihi arba'a khisalin karena di dalam zina itu terdapat empat hal terdapat empat perkara. Yang pertama, bahaya daripada zina adalah yadhabul baha akan menghilangkan keelokan kecantikan pada wajah kita minal wajhi yadhabul baha minal wajhi zina dapat menghilangkan menghapus wibawa keelokan kecantikan wajah seseorang akan menjadi redup Waya kota Orizka juga akan memutus rizki yang Allah akan berikan kepada kita. Waya Rahman dan akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summal khulud finnar. Kemudian kita akan dikekalkan di dalam api neraka nanti di akhirat kelak. Na'udzubillah. Zina saudara-saudaraku yang insyaAllah Allah oleh Allah. Mari kita tinggalkan. Sekarang ini kemaksiatan terutama zina sudah merajalela di mana-mana. Bermunculannya rumah-rumah pijit plus, bermunculannya tempat lokalisasi seseorang dengan mudahnya berzina dengan orang-orang na'udzubillah min dengan wanita tunasusila. Ini hal yang sebenarnya dapat memutuskan rezeki kita, jatah rezeki yang Allah telah jatahkan kepada kita. Apa sebabnya? Karena kita melakukan perzinaan zina. Kemudian

Situ ada enam perkara Salah sung fid dunya wa akhirah Ketiga, keenam perkara ini Allah rinci lagi Tiga bahagian Allah akan berikan kes di dunia Dan tiga bahagian lagi bahaya daripada zina Allah SWT akan tangguhkan nanti di akhirat Saudara-saudaraku InsyaAllah dimuliakan oleh Allah SWT Jangan kita anggap sepele perbuatan zina Sekarang ini kita gampang sekali melakukan perzinahan melalui dengan majunya dunia internet dunia teknologi seseorang bisa chatting WA menggunakan WA messenger WhatsApp mereka melakukan perzinahan Ya Allah Rabbi semoga kita terhindar dari yang namanya perbuatan zina Kemudian saudara-saudaraku yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala amman lawati fid dunya fayadhhibu bahail wajhi adapun Efek daripada zina yang Allah berikan dunia fayudhibu bi Allah hilangkan aura wajah keelokan kecantikan karismatik diri kita. Wajah kita ini redup ketika dipandang oleh saudara-saudara kita. Wayuritsul pakrah dan juga mendatangkan kepakiran. Inilah efek daripada zina. Wayumqaisul dan umur kita juga akan berkurang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal lati fil akhirah adapun yang Allah berikan nanti di akhirat fayurisu sakhthah kita akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala wasu al hisab dan kita akan mendapatkan hisab yang buruk wa dan finnar dan kita akan kekal di neraka na'udzubillah min dzalik mari saudara-saudaraku di bulan suci Ramadan ini kita gunakanlah waktu kita memperbanyak tadabbur memperbanyak membaca Al-Quran marilah kita tinggal di rumah bersama istri saudara-saudara kita untuk salat berjamaah untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan kita selalu keluar keluyuran pergi kemana-mana tapi kita terjebak nantinya pada perbuatan zina na'udzubillah zina termasuk sebab tamna'ur rizqah yang mendatangkan menghalang datangnya rezeki Allah kepada kita. <tuk> Azina <melakukannya> yurisul <kemikiran> zina mewariskan atau mendatangkan kemiskinan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, asbabusani. Sebab yang kedua, lil fakri yang dapat mendatangkan kefakiran kemiskinan, naksul <tuk> mekyali <melakukannya> wal mizan adalah Orang-orang yang suka mengurangi timbangan, takaran timbangannya. Para penjual yang berjualan, saya harapkan jangan sekali-kali kita suka menipu customer pelanggan kita. Jangan suka menipu pembeli. Wahai para pedagang, kalaulah kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah, marilah kita berdagang dengan jujur. At Ta'jirul Amin, Ma'shuhadai Waswalihin. Kata Rasulullah SAW At-tajirul amin pedagang yang jujur bersama orang saleh Para syuhada, para ambia Nanti akan dikumpulkan mereka di akhirat kelak Kalau jujur Tetapi terkadang kita melihat saudara-saudara kita Yang melakukan praktek kecurangan Perdalam hal berdagangan di pasar-pasar Ini harus kita sadari karena orang yang naksul mikial wal mizan mengurangi takaran timbangan akan menyebabkan diri kita menjadi orang yang pakir ketika menimbang beras ketika menimbang gula ketika menimbang minyak mereka takarannya dikurangi hati-hati ini adalah merupakan salah satu sebab seseorang menjadi pakir usahanya tidak berberkah Isma'u ila hadis Rasulullah sallallahu Mari kita perhatikan hadis Rasulullah Sallallahu Wasallam. yang kusul mikyal wal mizan ukhlu bis sinin Bahwa sesungguhnya tidaklah mereka mengurangi timbangan takaran timbangan kecuali Allah akan memberikan kita siksaan azab berupa apa? Musim paceklik kering kerontang. Padi yang ditanam mati gagal. Kenapa gagal panen? Allah tidak menurunkan air hujan yang berberkah yang dapat menyiram tanaman kita. Apa sebabnya? Di antara sebabnya adalah karena saudara-saudara kita dalam menjalankan aktivitas perdagangan penuh dengan kecurangan dan mereka mengurangi takaran dan timbangan. Saudara-saudaraku yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu taala, bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh magfirah. Kalau kita berdagang di pasar, maka kita harus menampakkan kejujuran, hentikan segala perbuatan kecurangan karena itu malah bukan mendatangkan keuntungan tetapi akan mendatangkan failit kebangkrutan disebabkan karena dosa kita mengurangi timbangan saudara-saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian selanjutnya adalah yang menyebabkan diri kita ini bangkrut yang menyebabkan diri kita ini miskin siapa mereka man zakah orang yang tidak mau membayar zakat orang yang tidak mau mengeluarkan sebagian hartanya zakat harta cuma 2,5 persen ketika mereka man zakah tidak mau menunaikan zakat maka yakin dan percaya harkanya tidak akan memberikan keberkahan hartanya malah akan menjadi malah petaka bagi dirinya dan keluarganya serta keturunan dan anak-anaknya. Kenapa demikian? Rasulullah SAW mengatakan, man illa habasallahu anhum al dan tidaklah seseorang, tidaklah suatu kaum menahan zakatnya, tidak memberikan kepada yang berhak menerimanya, maka Allah juga akan menyiksa mereka dengan siksaan yang amat sangat pedih. Nah, min dzalik. Harta kita sesungguhnya ada hak orang fakir, ada hak orang miskin yang harus kita berikan. Jangan kita terlalu sombong dengan harta kekayaan kita. Ini berupa titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-malu malullah. Harta-harta harta itu adalah merupakan milik Allah, bahkan diri kita pun milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga Allah memberikan kita keselamatan memberikan kita kebahagiaan nanti di akhirat kelak. Karena harta juga kata Rasulullah akan ditanya dua pertanyaan yang amat sangat mendasar. Min ainak tasaba, wahai si pulan kau dapat harta ini dari mana? Apakah kau dapat harta lewat jalan korupsi? Apakah kau mendapatkan harta ini dengan cara membalimi saudaranya? Apakah kau dapatkan harta ini dengan cara menipu, mencuri dan membodohi orang lain? Min ainak tasaba. Setelah itu wa wa min wa setelah kau dapat harta itu apakah kau gunakan untuk apa kau gunakan untuk membangun pondok pesantren alhamdulillah luar biasa jadi amal jariah apakah kau gunakan untuk bermaksiat untuk bersenang-senang dengan wanita-wanita tunasusila apakah kau gunakan untuk membeli khamar membeli alkohol membeli sabu-sabu barang-barang haram naudzubillahi min dua pertanyaan harta yang amat sangat mendasar min ainak wafima amfakah kau peroleh dari mana dan kau gunakan untuk apa saudara-saudaraku ya insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala kemudian selanjutnya saudara-saudaraku di antara sebab yang dapat tamna mencegah mendatangnya datangnya rizki Allah kepada diri kita adalah arriba, arriba melakukan praktek riba. Melakukan praktek riba inilah yang terjadi sekarang ini di masyarakat kita. Mereka meminjamkan uang kepada saudaranya satu juta. Ya, silahkan pinjam uang ke saya, ya satu juta nanti bulan depan kau bayar satu juta setengah satu juta tiga ratus ini merupakan praktek riba tidak ada unsur tolong menolong di dalamnya maka oleh karena itu kullu qardin jarra manfaatan fahuwa setiap pinjaman yang menarik manfaat atau keuntungan maka sesungguhnya itu riba tidak ada tolong menolongnya kita umat Islam disuruh wa ta'awanu 'alal birri wat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan jangan kita membantu seseorang tapi sesungguhnya kita menzalimi mereka bukan malah menolong tapi malah menyusahkan mereka saudara-saudaraku yang insya Allah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana dengan riba kata Rasulullah ma min riba tidaklah suatu kaum di mana di kaum tersebut di masyarakat tersebut praktek riba sudah nampak jelas terang-terangan illa bil pasti Allah akan mengazab Allah akan menyiksa penduduk masyarakat setempat dengan ujian kepakiran. Saudara-saudaraku yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang terakhir di antara sebab yang dapat as tamna or rizka mencegah datangnya rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-yaminul khadibah. Al-yaminul khadibah, Al-Yaminul Fajirah Sumpah palsu Ini Bapak Ibu sekalian Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Harus kita tinggalkan Jangan kita serta-merta bersumpah Atas nama Allah Wallahi billahi tollahi Padahal sesungguhnya itu tidak benar-benar terjadi Kalau kita bersumpah dan menganggap asma Allah Sumpah dengan menggunakan lafzul jalalah Hal yang remeh temi, hal sepele jauh dari kebenaran apakah kau betul tidak mencuri apakah kau betul mencuri dia katakan wallahi bukan saya yang mencuri padahal dialah yang mencuri jangan sekali-kali bersumpah dengan sumpah palsu kata Rasulullah SAW al-yaminul fajiratul hibul mal bahwa sesungguhnya sumpah palsu itu mendatangkan atau menghilangkan harta kita artinya kita akan menjadi orang yang fakir saudara-saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan suci Ramadan ini kita berusaha dan berdoa kepada Allah agar kita tidak melakukan al-asbabul lati tamna'u al rizqa sebab-sebab yang mendatangkan atau mengurangi jatah rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengamalkan hal ini. Jika terdapat khilaf dan salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.